بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اثق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه دلالة وكل ضلاله في النار. كمسلمين <applause> Ikhwani wa khaythi pemirsa salam TV dan pendengar radio risalah rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua dan alhamdulillah dengan nikmat dan karunia Allah kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan pelajaran kita. Salawat beriring salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Marilah kita mohonkan agar Allah sampaikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk keluarganya dan para sahabatnya serta untuk umat yang mengikuti sunnah beliau dengan baik sampai akhir zaman Mudah-mudahan dengan salawat dan salam yang kita mohonkan Kalau di hari akhir kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum <coughs> muslimin, ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita masih berkaitan dengan adab-adab berwudu. Terakhir kita sudah sampaikan adab yang ke-9, sekarang kita lanjutkan pada adab berikutnya itu yang ke-10 bersiwak. Syekh Abdul Aziz menyebutkan dalam kitab beliau ini kata beliau hendaklah menggunakan siwak untuk membersihkan mulut dan gigi ketika berwuduk saat berkumur-kumur jika itu memungkinkan. Hal ini adalah lebih baik untuk dilakukan. Beliau menjelaskan adab yang ke-10 ini bahwa ketika kita berwudhu kita dianjurkan kita diperintahkan disyariatkan agar senantiasa atau selalu apabila memungkinkan untuk bersiwak bergosok gigi apabila memungkinkan dan kalau kita perhatikan ikhwani, ikhwati, untuk siwak Tentunya kita di negeri ini ya akan kesulitan untuk selalu mendapatkan siwa khususnya di di beberapa daerah yang mungkin akses barang-barang ya, yang uh, langka mungkin untuk didapatkan ya maka para ulama menjelaskan bisa diganti dengan gosok gigi dengan sikat dan odolnya hal ini diperintahkan agar bersiwak atau bergosok gigi itu untuk menjaga kebersihan dari mulut kita ya dan juga agar menjaga kesehatan di dalam bersiwak atau tujuan kita diperintahkan untuk siwak ini juga menjadi pelajaran bagi kita ikhwan Ketika mulut kita tidak gosok gigi, kemungkinan besarnya akan atau mengeluarkan bau yang tidak sedap, bau yang tidak enak. Kalau kita sholat bersama dengan kaum muslimin lainnya, tentunya ini akan mengganggu mereka akan mengganggu kehusukan sholat mereka. Dan di dalam Islam segala sesuatu yang dapat mengganggu orang lain mestilah kita harus menghindarinya, harus menjauhinya. Karena memang sering kita rasakan, sering kita dapati dari saudara-saudara kita mungkin yang malas gosok gigi atau siwak ketika sholat khususnya di pagi hari ya sering kita dapati napasnya sangat tidak mengenakkan. Napasnya mengganggu kita, mengganggu kekhusukan salat kita. Belum lagi secara hukum juga. Ya. Bau mulut yang dibawa untuk salat tentunya tidak baik. Dan memang tidak uh, babnya kita akan menjelaskan tentang keutamaan dari siwak atau perintah-perintah tentang siwak ini. Namun di sini ya Syekh menjelaskan bahwa di antara adab yang harus dijalankan oleh kita ketika kita berwudu dianjurkan ya, diutamakan agar kita selalu bersiwak, bergosok gigi apabila memungkinkan. Dan ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqqa ala ummati la amartuhum bis siwaki ma'a kulli wudu'in." Kalau bukan karena khawatir menyusahkan umatku. Niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap kali berwudu. Hadis ini sangat tegas, sangat jelas memerintahkan kepada kita bahwa sangat dianjurkan atau dianjurkan sekali ketika setiap kali kita berwudu dengan bergosok gigi dengan siwak. Dan Nabi SAW Alaihi Wasallam tidak mewajibkan kita umatnya hanya karena kekhawatiran beliau bahwa hal ini akan menyusahkan bahwa ini akan menyulitkan umat beliau. Dan Nabi kita Muhammad SAW sangatlah sayang kepada kita umatnya. Sangat sayang kepada kita kaum muslimin. Dan beliau selalu berusaha untuk tidak menyulitkan umatnya. bahkan sudah sering kita sampaikan ikhwan dan kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sangat besar sangat besar sehingga beliau tidak akan mungkin memerintahkan sesuatu yang akan menyulitkan umatnya yang akan menyulitkan kita kaum muslimin itu artinya bahwa apa yang diajarkan, bahwa apa yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang menyulitkan kita. Beruduk dengan tata cara yang telah diajarkan Rasulullah sama sekali tidak akan ada yang menyulitkan kita. Namun sangat diharankan ikhwani wa khuati sikap kaum muslimin terhadap sunnah Rasulullah. Dan sudah kita ulang-ulang. Di mana kaum muslimin dengan mudahnya meninggalkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya berdalih beralasan ini kan sunnah. Ini kan enggak wajib. Tapi, lebih mengherankannya lagi ketika yang sunnah ditinggalkan dengan alasan karena bukan yang wajib, tapi mengerjakan sesuatu yang tidak ada sunnahnya. Yang ada, tentunya ditinggalkan karena bukan suatu kewajiban tapi yang tidak ada tuntunannya, yang tidak ada syariatnya diperjuangkan, dilakukan. Apa seperti ini? Sikap kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, nah, Bersiwak setiap wudud dan setiap salat itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat disukai dalam Islam. Namun, Rasulullah tidak mewajibkan umatnya untuk bersiwak setiap berwudhu karena beliau khawatir akan menyulitkan kita, dan beliau tidak menginginkan sesuatu yang menyulitkan. Tapi, kenapa yang tidak ada ajarannya dari beliau, sunnahnya dari beliau, dilakukan oleh kaum Muslimin dan mereka tidak merasa sulit? Sedangkan yang ada tuntunannya, yang ada contohnya, yang ada ajarannya dari Rasulullah SAW ditinggalkan. Apakah alasannya karena tidak wajib? Atau karena memang mereka akan keberatan atau kesulitan untuk menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Berulang kali kita sampaikan, ikhwan. Mana bukti Syahadah kita, mana bukti pengakuan kita bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang rasul yang mesti kita ikuti, yang mesti kita contoh? Kenapa kita tidak puas? Kenapa tidak merasa cukup? dengan apa yang dicontohkan yang diajarkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, bahwa apa yang beliau ajarkan itulah yang terbaik. Apa yang beliau ajarkan sudah puncaknya kesempurnaan dalam agama. Dan apa yang beliau ajarkan adalah mudah. Apa yang beliau ajarkan mudah. Dan beliau tidak pernah menginginkan, tidak pernah mau memerintahkan sesuatu kepada umatnya yang akan menyulitkan kaum Muslimin, dan ini pernyataan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan rasulnya bahwa Nabi kita tidak menginginkan, tidak menyuruh, tidak memerintahkan kepada umatnya yang menyulitkan umat ini. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Lakuda ja'akum rasulun min anfusikum Azizun alaihi ma'anittum Harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim Telah datang kepada kalian seorang rasul Seorang utusan Min anfusikum kata Allah Dari diri kalian <tuh>, Sama dengan kita Sehingga apa yang beliau perintahkan sehingga apa yang beliau contohkan, yang beliau ajarkan, mestinya bisa kita lakukan karena kita sama dengan beliau. Kalau seandainya yang diutus itu dari kalangan malaikat, tentunya kita akan kesulitan, tentunya kita tidak akan mungkin untuk mengikutinya karena kita tidak sama. Adapun Rasulullah Muhammad SAW, Allah katakan, Min anfusikum. "Beliau diutus dari kalangan umat manusia." Sehingga apa yang beliau lakukan, apa yang beliau ajarkan, apa yang beliau contohkan, sangat mungkin untuk diikuti oleh seluruh umatnya. Azizun adihim, kata, kata Allah, dia merasa berat, dia merasa resah hati. Ma'anittum, sesuatu yang akan menyulitkan kalian. Rasulullah tidak pernah menginginkan sesuatu yang menyulitkan kita umatnya. Hari sunnahalikum kata Allah Nabi itu sangat menginginkan kebaikan untuk kalian. Tidak ada yang diinginkan yang diharapkan oleh Rasulullah Sallam kepada kita seluruh umatnya kecuali hanyalah kebaikan. Inilah cintanya, inilah sayangnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya Tapi kenapa kita malas Kenapa kita merasa berat Kenapa kita merasa sulit Untuk mengikuti Mencontoh meneladani Dari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ini mestinya pertanyaan besar Yang harus kita jawab masing-masing Mengaku mencintai Rasulullah, mengaku mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi apa yang beliau ajarkan, apa yang beliau perintahkan kepada kita tidak jarang umat ini meninggalkannya, menjauhinya, bahkan yang lebih parahnya menyelisihi dari sunnahnya. Yang diajarkan, yang disunnahkan, ditinggalkan, sementara yang tidak ada tuntunannya, yang tidak ada ajarannya, dilakukan bahkan diperjuangkan. Nikah balasan kita kepada Rasulullah wasallam Ini adab yang ke-10. Adab yang ke-11 dalam berwuduk. Melakukan langkah-langkah wuduk dengan tertib. Ini kalau kita perhatikan, ikhwan. Kita tidak tahu alasan yang menyebabkan mereka melakukan itu. Sering kita dapati orang berwuduk, cuci tangan kanan, kiri balik lagi kanan balik lagi kiri begitu juga mencuci telinga sudah tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah cuci kanan cuci kiri balik lagi kanan balik lagi kiri dan sudah kita jelaskan dalam mencuci telinga itu sesu satu perintah dengan mengusap kepala ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan msahu ru'usakum sapulah usaplah kepala kalian dalam hal ini Rasulullah mencontohkan mengusap kepala itu dari ke depan ke belakang balik lagi ke depan kemudian memasukkan telunjuknya ke lubang telinganya kemudian jempolnya itu memegang apa eh, belakang punggung telinga kemudian ditarik digeser ke depan ini yang dicontohkan Rasulullah. Dan kalau kita lihat tertibnya ya, sekali nggak berulang nggak di kanan balik ke, ke, ke kemudian kiri kemudian balik kanan. Begitu juga ketika mencuci kaki, cuci tangan. Namun ketika kita tegur, kita jelaskan kepada saudara-saudara kita yang melakukan seperti ini tidak jarang mereka tidak terima, tidak jarang mereka bahwa merasa bahwa apa yang mereka lakukan itulah yang sudah benar. Ini yang sangat mengharankan kita. Syekh menjelaskan di sini, maksudnya melakukan langkah-langkah wuduk dengan tertib sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW, Alaihi Wasallam diterangkan bahwa beliau memulai wudhu dengan mencuci telapak tangan. Dan ini sudah kita jelaskan, beliau mengawali wudhu itu dengan membasuh, mencuci telapak tangannya. Yang kanan tiga kali, kemudian yang kiri tiga kali. Lalu beliau berkumur. Ini tertibnya ya, yang dicontohkan oleh Rasulullah. Lalu beliau berkumur, Kemudian istinsak, istinsar memasukkan air ke hidung, kemudian men mengeluarkannya, baru beliau mencuci muka tiga kali, mencuci tangannya yang kanan sampai ke siku tiga kali, kemudian mencuci tangannya yang kiri sampai ke siku tiga kali baru beliau mengusap menyapu kepalanya ya sekaligus dengan telinganya baru beliau mencuci kakinya yang kanan tiga kali sampai mata kaki kedua mata kaki kemudian beliau mencuci kakinya yang kiri tiga kali sampai dua mata kaki inilah tertib yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak jarang dari umat ini dari saudara-saudara kita dari kaum muslimin yang tidak mengikuti aturan tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini banyak dilakukan. Dan kita tidak tahu lagi apa alasan mereka. Memang sering kita sampaikan, ikhwan. Ya, Dalam mempraktekkan ibadah yang dilakukan oleh kaum muslimin, hampir-hampir selalu ada penyelisihan dari apa yang diajarkan Rasulullah. Apakah wudhunya? Apakah sholatnya? Dan amalan-amalan ibadah-ibadah yang lainnya. Apakah kita tidak merasa cukup? Apakah kita tidak merasa puas kalau hanya dengan mencukupkan? Melakukan apa yang dicontohkan Rasulullah? Apa beratnya, apa sulitnya kalau kita mengikuti tertib yang diajarkan Rasulullah? Saya kira sama sekali tidak ada yang memberatkan ikhwan. Kalau bukan hanya, kalau bukan karena hati kita tidak mau tunduk, tidak mau patuh kepada ajaran yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita nyuci tangan kanan tiga kali sampai ke siku, selesaikan dulu tiga kali, baru yang kiri. Apa sulitnya? Kenapa harus kanan kiri? Balik lagi kanan, balik lagi kiri. Begitu juga telinga, nyuci telinganya kayak gitu, nyapu kepala. kayak capung. Padahal enggak akan mungkin kalau kita jalankan tertib yang dicontohkan Rasulullah SAW akan menyulitkan kita. Akan menghabiskan waktu kita. Enggak akan. Ini karena kurangnya patuh kurangnya ketaatan kita kepada Rasulullah SAW, tapi heran kenapa kepatuhan kepada Rasulullah SAW sulit dilakukan umat ini, sedangkan kepatuhan kepada tokoh mereka, kepada guru mereka, kepada ustadz mereka sangat mudah. Apakah agama Islam ini dari tokoh mereka atau dari Rasulullah? Apakah kita diperintahkan mengambil agama dari Ustadz kita, dari kiai kita, dari guru agama kita atau dari Rasulullah? Karena kita lihat ikhwan dan sekalipun jelas kita jel tampakkan bukti ajaran yang datang dari Rasulullah SAW, tapi nyatanya tetap umat tidak mau mengikutinya. Seperti ini untuk untuk tertib lah. Kenapa masih ada? Kenapa masih dilakukan hal-hal yang tidak mengikuti contoh tuntunan Rasulullah SAW? Kemudian Syekh di sini menjelaskan janganlah sengaja menyelisihi tertib ini karena, karena telah dibenarkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan artinya telah sahih riwayat yang datang kepada kita bahwa Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada umat ini tata tertib yang dilakukan dalam berwudhu. Mana yang didahulukan dan mana yang dibelakangkan. Batasan-batasannya seluruhnya sudah diajarkan Rasulullah SAW. Dan riwayatnya apa yang dicontohkan oleh beliau telah sampai kok kepada kita. Bukan nggak sampai. Dan sudah pernah kita sampaikan, ikhwan banyak pondok-pondok pesantren yang memakai kitab bulugul maram Al-Hafidh bin Hajar al-Asqalani rahimahullah dan di dalam bab wudhu itu diturunkan oleh beliau riwayat-riwayat yang banyak tentang wudhu sejak dari mencuci tangan sampai mencuci Kedua kaki sampai mata kaki, artinya sebenarnya banyak yang sudah sampai tuntunan itu kepada kaum muslimin, yang dengan sengaja ditinggalkan oleh umat ini, dengan sengaja ditinggalkan oleh kaum muslimin. Lagi-lagi bukan hanya meninggalkan apa yang disunnahkan, apa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Justru kebalikannya mereka menyelisih melakukan sesuatu yang tidak ada tuntunannya, yang tidak ada bimbingannya. Hanya dengan alasan mereka mendapati hal itu dari guru mereka. Kalau dari sunnah mereka, dari contoh Rasulullah, dari Hadis dari rasulullah, mereka mengatakan, "Oh, ini kan enggak wajib. Kalau memang dari guru mereka, memang wajib. Kalau yang diajarkan, ustadznya yang diajarkan, gurunya memang wajib. Kenapa sunnah rasulullah ditinggalkan hanya alasan karena tidak wajib?" Kenapa yang diajarkan, yang dicontohkan oleh guru mereka, oleh kiai mereka, oleh ustadz mereka dikerjakan? Berarti itu wajib. Ini kembali kepada bagaimana ketaatan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini banyak hal-hal ini banyak terjadi di tengah kaum muslimin. Bukan nggak sampai, ikhwan Bukan nggak tahu mereka. Tapi yang kita herankan, kenapa nggak dikerjakan kalau tahu? Perlu kita ingatkan, Ikhwan ya wakhwati. Ilmu agama yang kita pelajari bukan sekedar hanya untuk tahu doang. Tapi ilmu agama kita pelajari untuk kita amalkan untuk kita beribadah dengan ilmu itu. Ini adab yang ke-11. Adab yang ke-12. Mencuci kedua tangan tiga kali sebelum memulai wudhu. Ini sering ditinggalkan oleh kaum muslimin. Kalau kita perhatikan sangat banyak dari saudara kita kalau wudhu udah langsung berkumur. Begitu udah sampai tempat wudhu buka keran udah langsung mereka berkumur kok. Padahal berapa detikkah? Enggak ada satu menit ini, ikhwan. Mencuci tangan telapak tangan yang tiga kali, yang kanan, kemudian tiga kali, yang kiri. Enggak habis waktu kita satu menit. Kenapa harus langsung urut? Ambil air kumur, atau bahkan ada orang yang langsung ambil air cuci muka. Cuci tangan memang secara yang wajib di dalam berwudu itu sudah sah wudunya. Karena memang itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu idza faghsilu wujuhakum. orang-orang yang beriman apabila kamu hendak menegakkan salat maka cucilah muka. Sahih. Artinya kalau kita berwuduk langsung mencuci muka, mencuci tangan sampai siku tiga kali atau satu kali dan seterusnya sampai mencuci kaki sampai dua mata kaki yang kanan yang kiri itu sudah sah. Namun apa ruginya kalau hanya waktu yang singkat kita mendapatkan keutamaan? Mendapatkan ganjaran yang sangat banyak, dan itu suatu bukti kecintaan dan ketaatan kita kepada Rasulullah. Kita ngaku mencintai Rasulullah, kita mengaku mengikuti pengikut Rasulullah umatnya, tapi hanya karena alasan itu sunnah kemudian kita tinggalkan dan ingat keutamaan keutamaan wudhu yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan kita peroleh ketika sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan akan luput sangat banyak kebaikan luput dari kita banyak pahala ketika kita meninggalkan mengikuti contoh Rasulullah. Karena perlu kita garis bawahi. Ketika Rasulullah menyebutkan keutamaan-keutamaan yang akan diperoleh oleh orang yang berwudu, tapi beliau mengatakan man tawaddoa nahwa Semua itu akan diperoleh, semua akan didapatkan keutamaan Didapatkan ganjaran yang begitu berlimpah sebenarnya yang dijanjikan kepada orang yang berwudu Syaratnya apa? mentawat doa Nahwa wudhu hala Kalau wudunya itu sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah Sesuai dengan sunnah Rasulullah Maka ketika seorang berwudu Tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah tentunya keutamaan-keutamaan dalam berwuduk tidak akan diperoleh, tidak akan kita dapat karena syaratnya haruslah wuduk kita sesuai dengan apa yang dicontohkan, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah SAW Alaihi Wasallam dalam berwuduk selalu mengawali wudhunya dengan mencucikan tangannya telapak tangan ini ya kedua tangan ini kiri dan kanan tiga kali baru beliau berwudhu melanjutkan wudhunya artinya bahwa wudhu beliau selalu mencontohkan kepada kita bahwa diawalinya wudhu itu dari mencuci kedua tangannya ya telapak tangan kanan dan kiri tiga kali tiga kali. Kemudian Syekh menjelaskan di sini mencuci kedua tangan telah disebutkan dalam sifat wudhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Uthman bin Affan yang dijelaskan oleh Uthman bin Affan pada adab yang sebelumnya sudah juga kita jelaskan. Dan juga tentunya bukan hanya riwayat itu. Dan sangat banyak riwayat-riwayat yang lain yang menceritakan, yang menjelaskan sifat tata cara wudhu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau memulai dalam berwudhunya dengan mencuci kedua tangannya tiga kali. Dan ingat, ikhwan, untuk mencuci tangan di awal ini riwayatnya menjelaskan kepada kita tiga kali. Kemudian beliau menjelaskan sini, baik seorang ingin memasukkan tangannya ke dalam bejana ataupun ia berwudu dari keran, disunnahkan baginya mencuci kedua telapak tangannya tiga kali sebelum wudunya. Artinya, ada orang menganggap bahwa perintah ini pertama hanya berlaku kalau orang bangun tidur, yang kedua kalau orang mau berwuduk mengambil air dari bejana, dan mereka meninggalkan mencuci kedua tangannya ketika mereka bukan bangun dari tidur. Kemudian, ada yang meninggalkan mencuci kedua tangannya. Ketika mereka berwuduk bukan dari bejana tapi berwuduk dari keran. Namun kalau kita perhatikan seluruh riwayat-riwayat yang menjelaskan dalam sifat wudhu Nabi ketika beliau mencuci tangan itu tidak ada kaitannya. Artinya bukanlah suatu yang diikat harus berwudhunya dari bejana, harus berwudhunya ketika bangun tidur. Enggak, tapi umum. Apakah kita berwudu bukan saat bangun dari tidur? Apakah kita berwudu di keran atau di pancuran atau di sungai? Tetap disyariatkan, tetap diperintahkan, dianjurkan bahwa kita memulai dengan mencuci kedua tangan tiga kali. Jangan kita cari-cari alasan ikhwan. Jangan kita cari-cari kesempatan untuk meninggalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sifat wudu yang benar dan sempurna itu hanyalah apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sekalipun misalkan kita tambah, kita anggap bahwa ini lebih sempurna, enggak akan jadi. Enggak akan menjadi itu yang lebih sempurna. Misal, wah biar lebih bersih tangannya, misalkan apalagi ketika kita uh, selesai kerja, oh ke tangan kotor misalkan. Atau bangun tidur, kita cuci lebih dari tiga kali. Tapi dalam rangka berwudu, dengan alasan ini, kan lebih baik. Ini kan lebih sempurna. Ini kan lebih bersih. Sudah sering kita sampaikan, Huan, khususnya dalam berwudhu. Inti dari kita menjalankan tata tertib atau apa yang kita lakukan di dalam berwudhu itu bukan semata-mata untuk membersihkan. Bukan itu inti dari kita berwudhu. Kalau itu intinya, orang yang selesai mandi, sampoan, sabunan, nggak perlu wudhu. Karena sudah bersih anggota wudhunya. Tapi nyatanya, tetap kita diperintahkan. Atau orang selesai mandi, ya, udah bersih dia, Kemudian dia wuduk, batal wuduknya hanya dengan buang angin, kan nggak mengakibatkan loh angin itu membuat kotor anggota tubuh, enggak kan? Apakah dengan orang buang angin lalu semua anggota wuduknya kotor? Niacamkan ikhwan. agar kita memang dituntut itu untuk kepatuhannya kepada apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Kan enggak kan? Orang yang buang angin, batal wuduknya karena buang angin bukan berarti bahwa dengan buang angin seluruh anggota wuduknya menjadi kotor. Enggak. Ketika kita buang angin, batal luduk kita, yang dituntut dari kita kepatuhan untuk menjalankan apa yang diajarkan dalam Islam, apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Kalau kita batal wudhu, sekalipun hanya dengan buang angin, tetap kita cuci seluruh anggota wudhu kita. Tapi intinya, di dalam berwudhu itu, yang perlu, yang utama, kita perhatikan sampainya air wuduk ke seluruh anggota wudhunya Maka dengan in, dengan alasan atau dengan tujuan ini, maka kalau ada orang mengklaim mengatakan oh kalau lebih banyak jumlahnya kan lebih bersih, lebih sempurna enggak, Ikhwan. Sekali lagi apa yang diajarkan? dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita itulah yang paling baik dan paling sempurna. Tinggal bagaimana kepatuhan kita, ketaatan kita dalam menjalankan, dalam meneladani, dalam mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adab yang ke-13. Bersungguh-sungguh dalam berkumur dan memasukkan air ke hidung. Jangan ala kadar. Bukan asal jadi. Tapi benar-benar kita dituntut kesungguhan memasukkan air ke hidung itu. Tapi sebagian kaum Muslimin kalau kita katakan seperti ini sakit hidungnya katanya. Ya kalau nggak terbiasa, kalau kita sungguh-sungguh masukkan air ke hidung itu memang kan terasa sakit. Tapi kalau sudah terbiasa justru kalau nggak sampai ke pangkal hidung, batang hidung kita air wudhu itu rasanya kurang, rasanya belum benar-benar Istinsyaknya. Dan ini yang perlu kita mulai dengan benar. Ya kalau hari ini kita merasa sakit, udah lanjutkan terus. Bukan berarti karena dengan itu kita kemudian lalu meninggalkan apa yang diperintahkan untuk kita. Syekh menjelaskan di sini hal ini hanyalah berlaku bagi orang yang sedang tidak berpuasa. Artinya perintah untuk bersungguh-sungguh berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung itu berlaku ditekankan kepada orang yang sedang tidak berpuasa. Adapun kalau dia berpuasa maka tetap kita berkumur, tetap kita istinsyak istinsyar tapi tidak memasukkan dalam ya istinsyaknya ke lubang hidung kita. Sebagaimana telah disebutkan perintah Nabi yang mulia tentang hal ini bersungguh-sungguh dalam berkumur dan akan membantu membersihkan mulut dan kotoran yang menyebabkan bau busuk. Kalau kita dalam berkumur itu benar-benar Bersih apa benar-benar kita berkumurnya, bersungguh-sungguh berkumur-kumurnya itu sisa-sisa makanan. Kemudian kotoran-kotoran eh, yang menempel yang mengakibatkan bau di mulut. Kita ini akan terbantu ya, menghilangkannya dengan kita berkumur-kumur dengan bersungguh-sungguh. Sedangkan bersungguh-sungguh dalam memasukkan air ke hidung kata Syekh dapat membantu menghilangkan kotoran yang mungkin terdapat dalam lubang hidung kita. Apalagi kita banyak keluar rumah. Lagi kita banyak uh, bertemu atau uh, dengan debu, maka sangat memungkinkan bahwa lubang lubang hidung kita ini akan kotor sehingga dibutuhkan untuk dibersihkan karena waktu yang membatasi kita dalam pertemuan ini mudah-mudahan apa yang kita sampaikan uh, dapat kita pahami dan untuk kita amalkan dalam keseharian kita kita tutup dengan dua kafaratul majelis subhanakallahumma bihamdika. ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wabillahi taufiq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh